Eka, spesialis jambret lintas provinsi berhasil dibekuk tim Puser Polsek Tugu Mulyo Polres Musirawas. Tersangka yang merupakan warga Dusun 7 Desa Widodo Kecamatan Tugu Mulyo mengaku sudah 5 kali masuk bui dan untuk wilayah Tugu Mulyo sudah melakukan aksi kejahatannya sebanyak 2 kali. Kapolsek Tugu Mulyo AKP Yulfikri mengatakan saat akan dilakukan penangkapan tersangka berusaha kabur sehingga terpaksa dilumpuhkan petugas dengan 2 tembakan di bagian kaki kiri dan kanannya. Berdasarkan pengakuan tersangka, aksi penjambretan sudah dilakukan di berbagai wilayah, yakni melakukan jambret di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, kemudian di Pekanbaru, Provinsi Riau, serta di Polres Lubuk Linggau terdapat 3 laporan, dan juga masuk DPO di Polres Muara Enim. Berapa kali? Hah? 3 kali. Korbannya cak mana cara yang kau ini? Caranya cak mana? Umur berapa? Korbannya ibu-ibu. Ibu-ibu kalau? Iya. Cak mana cara yang modusnya pakai modus enggak? Iya. Cak mana? Cama potong tali tas. Potong tali tas. Mau pisau berarti? Iya, pakai pisau kan. Jadi depan rumah itu paling saya kan pulang dari bank BNI. Habis transfer duit, terus saya pulang ke rumah sebentar nganter sarapan, habis itu mau ke Masjid Biti rencana kan. Pas depan rumah itu tidak sadar kok ada orang mendekat. Tahu pikir saya teman saya, dan taunya kok dia itu narik tas, langsung dipotong, itu potongannya ada pak, saya bawa ketemu depan rumah itu. Pakai cutter, itu kelihatan tuh, nah habis itu. Ferry Setiawan, Sriwijaya TV.